Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Sari Haji Family. Hari ini saya main ke pasar ikan yang ada di Jepang. Ini bersama teman-teman PPI. Mau tahu seperti apa pasar ikan di Jepang? Saksikan terus ya, teman-teman. Ada Bapak Wahid, Pak Adi, sama ini ada Bapak Tampan, Pak Gangga. Iwak itu lek ngene iki sak box. Oh, belinya segini itu sebox. Iya, biasanya kene ser-seran, sapa gelem bagi. Oh. Bagi wong loro, bagi wong telu. Oh. Kan ngene iki wae 1000. 1000 itu satu box itu. Satu box. Oh, murah ya. Iki 1500 sak box, iki 2800 sak box. Kan ada mungkin dipangan dulu. Iya, iya, benar-benar. Tak kira itu satu loh, Pak. Satu ya. Satu ikan gitu. Ya. Enggak berarti satu box ya. Satu box. Oh. Sing ono kane iku per kilo. Oh. Jadi ya ini ya teman-teman, suasana pasar ikan di Miyazaki. Jadi ini kita mau beli untuk makan-makan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kemudian di like dan di share jika dirasa video ini bermanfaat. Ini masih jam berapa ini? 6:30. Setengah tujuh waktu Jepang, tapi masih gelap karena di sini subuhnya jam 6. Ya, ada ikannya banyak banget ini. Oh, ini 1000 harganya, gede banget ini. Ini terus per kilo. 100 per kilo. Oh, mohon maaf videonya nggak saya arahkan ke atas karena nggak boleh merekam orang Jepang. Ayo.
Ini ada kerang juga. Keong. Tapi memang lebih murah di sini daripada di Max Value. Gimana, Pak? Hah? Mau itu juga? Iya, boleh. Wah, enak itu. 1000 bagian sama saya ya? Iya, boleh, Pak. Hah? Ini 1000, Pak, segini. Satu plastik ini 1000. Dua plastik ini 1000. Juara. 550. 456. Dapat 450. Berapa, Pak? Gimana, Pak? 540. Dapat 6. Dapat 6. Dapat 6. 550. 550. Wah, juara. Ya, itu teks. Jadi ini 540 teks. 8% ini. Ya. 540 ya. Bagi telur ini enggak mampu. Iya, bagi mana sih? Bagi tiga malah lebih murah lagi. Bagi tiga. Video Daiju Bodeska. Daiju Bodeska. Oke. Udah kairan. Bapaknya mau ternyata direkam. Yang mana? Nah, ini banyak. Pak Wahid bayar. Nanti di anu ya, Pak. Nanti di share tak takkan di dulu. Hah? Sudah saya udah izin. Malah bapaknya masuk nongol di sini. Oke, akhirnya dapat ikan. Harga 1.500. Hai. Ikan. Hai. Kita tunggu saya masak. Ayo, Das. Selain ikan, Pak, inget nggak, Pak, kita ngangkat-ngangkatin ini diamato, Pak? Mungkin ini mau jualan kayak gini ini ya. Ini di sini juga jual sayur dan buah-buahan. Ini paprika. Pedes cah lewat gini. Strawberry-nya berapa itu? Enggak tahu. Jadi ini kayak pasar sebenarnya ya, bukan cuma pasar ikan. Memang pasar di Jepang. Kalau ini 600 yen. Seplastik ini ya? Iya, Mas. Di sini berapa ya, Bu? Standar berapa ya? Satuan. Nah, ini 1.100.
sopir ini gede-gede ya. Iling Yamato ini kayak ngangkati apa paprika sing abot-abot ini. Semi mesin panas berlimpah itu Pak. Waduh, juara itu berarti nanti. Awal-awal tuh jeruk iya kurang Pak. Ini anu yang sudah senior yang paham tentang pasar. Macam-macam sayuran nih. Ingat enggak, Pak? Ini lobak ya. Segini 500. Juara. Masaknya gimana sih lobak itu? Lobak itu bisa ya, Pak? Ini satu box 600. 600. Satu box. Iya. 600 yen. Ayo. Pak, mau beli apa, Pak, deh? Mas, asam urat. Iya, mau beli apa, Pak, deh? Ini melihat-lihat dulu, Pak, yang cocok apa. Buah kaki sudah habis periodenya. Hmm. Kaki fruit atau di Indonesia itu apa ya? Kesemua. Kesemua. Tapi kesemua enak ya. Enak. Gak pahit. Gak pahit. Tanpa biji. Dan gak pakai bedak. Iya. Hilang. Ini pasar yang murah di sayur sama pisang. Sayur sama? Pisangnya lumayan murah Pak. Cuma memang kadang nggak bisa jauh sama yang di supermarket. Belum nonton sing lelang itu tekone isuk Pak. Burung. Lelang ikan. Lelang ikan sing kayak di TV-TV Sukiji kalau. Oke. Terong. Ya memang lebih murah sih daripada Max Value ya Pak ya. Gimana Pak? Iya Pak. Memang pusat grosirnya di sini. Hah? Oke, seperti. Oh. 600 yen itu berapa Pak kira-kira? 600 yen sekitar 800 80 900 sorry. 90 ribuan lah. 90 ribu ya? Ya, tapi kalau di sini murah Pak. Iya ya. Di Indonesia maksudnya nggak bisa sama. Oke. Itu tadi kegiatan kami hari ini. Kegiatan kami ke pasar ikan yang di Miyazaki. Minggu kemarin kami kesini tapi ternyata masih tutup, dan alhamdulillah hari ini kami kesini udah buka. Tadi dapat ikan satu box harga 1000, isinya 10, berarti satu ekornya 100 yen. Terus kalau saya sama Pak Wahid tadi dapat satu box isi 7, 1500, memang agak mahal sedikit. Tapi memang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di tempat lain. Terus ini tadi saya juga beli buah kaki. Nah, jadi saya beli buah kaki ini. Ini 4 ini isi 100. Isi 4 harganya 100 yen, murah banget ini. Oke. Mungkin cukup sekian video saya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.